Baik, selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Baik, pagi ini saya ingin berbagi informasi mengenai obat atau suplemen untuk menjaga kesehatan persendian. Di sini saya membawa merek dagang Osteocom. Jadi untuk penjelasan mengenai Osteocom ini, suplemen ini untuk menjaga kesehatan persendian. Jadi suplemen Osteocom ini merupakan produk konsumen yang dijual secara bebas. Jadi obat Osteocom ini mengandung zat aktif glukosamin HCl sebagai bahan zat aktifnya. Jadi untuk kemasannya di sini nanti terdapat 5 strip 6 kaplet. Jadi terdapat 30 kaplet di setiap kotaknya, di setiap dusnya. Baik. Selanjutnya saya ingin menjelaskan Osteocom ini sangat baik untuk mengatasi rasa nyeri akibat rheumatic osteoarthritis serta memacu pembentukan rawan sendi. Jadi obat Osteocom ini juga dapat memproduksi cairan sendi serta menghambat enzim proteolitik yang dapat merusak rawan sendi. Baik, jadi obat Osteocom ini didapat di apotik, tidak harus menggunakan resep dokter ya, bisa didapatkan tanpa resep dokter. Baik, jadi sekali lagi obat Osteocom ini sangat baik, sangat bagus untuk digunakan sebagai obat alternatif untuk meringankan osteoartritis, bisa juga untuk rematik, gangguan pada persendian seperti nyeri sendi, bengkak dan kekakuan yang disebabkan oleh artritis. Baik, selanjutnya untuk kontraindikasi dari Osteocom ini, suplemen ini belum ada data yang terdokumentasi. Jadi karena glukosamin biasanya berasal dari cangkang kerang, sementara reaksi alergi biasanya disebabkan oleh dagingnya. Jadi suplemen Osteocom ini mungkin aman digunakan oleh orang-orang dengan riwayat alergi kerang. Baik, selanjutnya untuk efek samping dari obat atau suplemen Osteocom ini, suplemen ini biasanya ringan untuk efek sampingnya, meliputi gatal-gatal dan ketidaknyamanan pada lambung seperti misalnya diare, mulas, mual dan muntah. Tapi tidak semua pasien mengalami gejala yang sama. Bisa juga tidak mengalami diare, mual dan muntah. Baik, obat ini sangat baik, sangat bagus untuk vitamin atau suplemen untuk menjaga kesehatan persendian. Baik, obat ini dapat diperoleh di apotik dengan harga kurang lebih 5.000 per kapletnya. Per kapletnya, jadi setiap stripnya terdapat 6, jadi kurang lebih per stripnya Rp30.000 dapat diperoleh di apotik. Baik, jika ada pertanyaan silahkan coret-coret di kolom komentar, mudah-mudahan bisa saya jawab. Jangan lupa untuk di like, di subscribe dan di share. Terima kasih, salam sehat selalu dan tetap jaga kesehatan.